Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional tingkat Provinsi Kepri digelar di Gedung Daerah Tanjung Pinang. Tema peringatan HANI yakni War on Drugs, yang berarti perang melawan narkoba di masa pandemi COVID-19 menuju Indonesia bersih narkoba. Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI tingkat Provinsi Kepri digelar di Gedung Daerah Tanjung Pinang. Acara peringatan dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Negara Jakarta secara virtual. Pada tahun 2021 ini, di Indonesia, tema peringatan HANI yakni War on Drug, yang berarti perang melawan narkoba di masa pandemi COVID-19 menuju Indonesia bersih narkoba atau bersinar. Hari Anti Narkotika Internasional diperingati tiap tahun untuk memperkuat aksi dan kerjasama secara global dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba. Dengan tagline baru yaitu War on Drugs, perang melawan narkoba masih dalam bingkai human right dan sesuai koridor penegakan hukum yang profesional dan proporsional. Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengajak masyarakat Kepri untuk bersama-sama memerangi narkoba mulai dari desa. Sebagai unit masyarakat terkecil, desa diyakini mampu mengawasi penduduk dengan lebih baik ketat terhadap penyalahgunaan narkoba. Khusus di Kepulauan Riau yang menjadi perhatian adalah posisi Kepri yang berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga, menyebabkan Kepri sangat rawan menjadi jalur lalu lintas perdagangan narkoba internasional. Maka dari itu pemerintah Provinsi Kepri bersama BNN akan terus melakukan upaya bersama pencegahan dan pengawasan penyalahgunaan narkoba. Tahun ini tema di Indonesia yaitu desa bersinar, desa bersih narkoba. Kalau desa-desa bersih narkoba, tentu kabupaten, provinsi, dan negara ke depan bersih narkoba. Segala sumber daya yang ada yang bisa dikerahkan untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika yang ada di Kepulauan Riau ini kita kerahkan. Misalnya fasilitas ataupun sarana-prasarana yang ada di Angkatan Laut, di Bakamla, di Polda, kita kerahkan untuk mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba. Tampak hadir di acara ini dan Rem 033 Wira Pratama dan Lantamal 4 Tanjung Pinang dan Lanut RHF Tanjung Pinang, Direktur Reserse Narkoba Polda Kepri, PLH Sekda Kepri, dan sejumlah asisten Sekda Kepri. Dari Tanjung Pinang, Humala Nasution, iNews melaporkan.